kita berjasa, kita percaya firman Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan jiwa kita, akan menyembuhkan hati kita. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Katakan saudara, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Bisakah? Tuhan bisa, bisa saudara. Tuhan bisa, Tuhan bisa, Tuhan bisa, Tuhan bisa. Sanggupkan kita, amin. Bisa melindungi, Tuhan bisa jagai sehingga kita tidak kena. Tapi sudah terlalu sakit apapun, Tuhan bisa sembuhkan. Itu pertama yang lebih meriah. Yang fokus dalam langkah-langkahnya sudah bagaimana yang fokus 1 ayat 21-22. Sebab itu, dua masker sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu ya banyak itu. Yeah.
sakit penyakit dan semua sudah direncanakan. Dia sudah kita sudah diberi apa tanda-tanda pertumpahan tangan atas orang sakit akan sembuh, ada kuasa. Lalu dia cerita ada tiga orang saya kita kenal. Saya jadi jangan takut malam COVID nggak bisa sembuh. Tiga dikuatkan tiga takut malam COVID semua sembuh. Nah, ketakutan, nah, kecemasan, buat baik hati dan semuanya. Lalu yang kedua, terima dengan lemah lembut firman Tuhan itu. Dikatakan di sini, saudara, ya, terima. Tadi buat semuanya, dengan lemah lembut firman Tuhan. Artinya apa? Terima dengan lemah lembut firman Tuhan itu artinya apa? Sudah dengan hati yang lembut, bukan hati yang keras. Orang kan hatinya keras dengan firman. Dengan firman tidak masuk akal. Kalau kita melihat mana kemuliaan, malah kita prosesi kemuliaan. Orang sudah kiri, orang berbondong-bondong datang. Mana sekarang malah kita lagi tutup kok silap. Keras hati, tidak bisa dimakan. Tapi kita saja, keras hati kok. Seperti saya, kalau saya jadi saya, aku bisa menampung banyak hal. Sudah ini keras hati. Tuhan berkati, sebab masih Tuhan yang maha besar, dia rendah hati, dia rendah hati. Dikatakan sudah orang yang rendah hati itu peka dengan perkataan Tuhan, berani percaya. Betul? Kita lihat juga rumah Tuhan Yesus, tempat seperti ini, seperti di pinggir jalan, ya seperti di tanah yang sedikit, seperti rumah, ya seperti itu juga tanah yang baik sudah harus ya, punya tanah yang baik. Ada pun siapa juga ada juga. Biasanya mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang sudah terbaca, yang lembut, siap. Terima firman Tuhan. Hari ini saya belum setia, saudara. Terima firman Tuhan. Dengan hati yang lembut, saudara.